Teruntuk ibunda tersayang. 5 bulan sudah aku tiba di kota ini, sebuah kota kecil di poros pulau Sulawesi, ibu kota leher angsa, kata mereka. Sebutan itu muncul ketika mereka melihat bentuk wilayah provinsi Sulawesi Tengah yang memang seperti leher angsa beserta kepalanya. Kaili, Kaledo, dan julukan-julukan lainnya melekat untuk kota yang diberi nama Palu ini. Ibu masih ingat telepon pertamaku begitu sampai di kota ini kan? Panas, terik, kering, begitu kataku. Tapi ibu bilang aku tak boleh mengeluh. Ini baru permulaan. Kota ini akan menjadi tanah perjuanganku, tanah pengabdianku untuk Ibu Pertiwi. Ibu juga bilang, aku harus semangat mengawali hari pertamaku bekerja di KPP Pratama Palu. Hari pertama di kantor tak akan pernah kulupakan. Kepala kantor memberikan kami wejangan bahwa kami dalam bekerja harus selalu berpegang pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjiwai kinerja kami. Integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Nilai-nilai itu adalah modal berharga bagi kami. Melayani sepenuh hati, membangun negeri. Moto yang membuatku senantiasa ingat pesan ibu. Di kantor aku tak sendirian, Bu. Ada banyak rekan seperjuangan dari berbagai penjuru negeri. Seperti Pak Rauf di seksi pengawasan dan konsultasi. Dia berasal dari Bulukumba dan sudah mengabdi di KPP Pratama Palu selama belasan tahun. Dia pernah bercerita tentang pengalamannya mengantar undangan penyuluhan ke wajib pajak yang berada di Kabupaten Sigi. Perjalanannya tidak mudah, melewati jalur tanpa aspal dan berliku. Jaraknya pun tak tanggung-tanggung, Bu, 300 km. Selain menghadapi medan yang berat, kami juga dituntut untuk berinovasi. Inilah yang mendorong para AR untuk menghadirkan aplikasi Fix Application for Tax Implementation in 1 Hour. Atau biasa kami menyebutnya aplikasi Fatih. Berkat aplikasi ini, para bendaharawan sangat terbantu dalam menyusun pelaporan pajak. Terkadang, jerih payah yang aku lakukan masih saja mendapat cibiran miring dari masyarakat. Kasus yang menimpa salah satu rekan kami dijadikan bahan untuk menyamaratakan semua pegawai pajak. Batin terasa sakit ketika mendengar semua itu. Tapi aku selalu ingat apa yang ibu pesankan. Niatkanlah pengabdian ini untuk bangsaku, untuk Indonesiaku. Rintangan dan halangan adalah ornamen agar kelak aku bisa lebih mensyukuri nikmat Sang Maha Pencipta. Ibu, kini aku lebih tahu manfaat pajak. Ternyata dari pajak pembangunan dapat terselenggara dengan lancar. Pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, juga pertahanan dan keamanan, semua bersumber dari pajak. Berkat pajak, negara ini akan semakin baik. Ibu, Kota Palu kini semakin berkembang. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berjalan beriringan sangat dinamis. Tentunya
retensi pajak semakin meningkat. Tanggung jawabku bersama rekan-rekan di KPP Pratama Palu juga lebih berat. Tapi kami tak akan gentar. Kami akan bersinergi melakukan yang terbaik. Ibu pernah bilang, agar kita dihargai, kita harus mau menghargai orang lain. Agar kita diperlakukan dengan baik, kita harus mau memperlakukan orang lain dengan baik pula. Ibu lebih menekankan padaku, kita harus berbuat baik pada siapapun. Tak peduli mereka pernah berbuat baik pada kita atau belum. Dan kita harus mengawali kebaikan. Di kantor, aku belajar tentang ini juga, Bu. Tentang makna berbagi dengan sesama. Sebuah kalimat sederhana, namun maknanya begitu mendalam bagi perjuangan kami, semua pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tak hanya bekerja di dalam kantor, banyak kegiatan yang kami lakukan demi pencapaian pajak yang lebih baik. Sosialisasi hingga kegiatan sosial tak jarang diselenggarakan oleh KPP Pratama Palu. Semua ini adalah bentuk pengabdian untuk Ibu Pertiwi. Dari semua itu, aku merasa sangat beruntung bisa memiliki rekan-rekan seperjuangan di KPP Pratama Palu. Di kantor maupun di luar, kami saling mendukung. Tua, muda, semua bekerja sama mengabdi untuk bangsa. Di sini aku akan terus belajar. Membaca banyak buku seperti itu. Ngomong-ngomong, Ibu masih suka membaca biografi tokoh-tokoh dunia kan? Untuk itu, di hari ulang tahun Ibu, ku hadiahkan catatan kisahku selama di rantau untuk Ibu. Yang ditulis dengan tangan selalu berkesan kan, Bu? Ibu, aku di sini memang sendiri. Awalnya ini satu tempat di sisiku telah terisi, menampingi setiap detikku di tanah rantau ini. Yang selalu kuingat dan tak pernah akan kulupakan dari wejangan Ibu, setiap detik dalam hidup ini adalah perjuangan. Dan selalu ada hasil untuk setiap perjuangan. Dari putrimu yang selalu kau sebut dalam doa. Pelayanan di KPP Pratama Palu bagus, pegawainya ramah. Pelayanan itu cepat. Merasakan itu dengan adanya Pratama, kita ibarat murid itu sudah punya guru. Ada segala sesuatu yang kita paham, tidak paham, kita tanya ke Pratama, itu bisa berikan solusi, bisa berikan petunjuk, dan kita bisa ikuti. Saya bangga membayar pajak. Karena pajak untuk membangun negeri.